Tolong lu bilangin sama anak buah lo, The Crane Band, supaya lebih baik lagi mainnya. Karena kenapa gue ngomong sama lo? Karena mereka belum bisa ngasih profit buat gue. Gue gak mau tahu. Pokoknya mereka harus tampil bagus. Dan lu, gue kasih waktu 1 bulan ini. Dengar. Tapi kalau lo gak bisa, mau gak mau, lu tahu sendiri resikonya. Lu atur ya. Atur. Stop. Tolong perhatiannya. Kita diberi kesempatan oleh Pak Mike selama 1 bulan ini untuk meningkatkan performa di kafe dia. Kalau tidak, kita terpaksa mengais lagi dari kafe ke kafe lainnya. Ini kesempatan terakhir buat lo. Gimana lagi? Perasaan kan kita udah memberikan yang terbaik buat mereka. Masa mereka gak puas-puas sih? Oke, tenang-tenang Sob. Ginian, 1 minggu yang lalu gue pernah browsing di internet. Gue pernah baca satu situs ya, tentang ajian Semar Pesugihan Mentok. I'm Rifki. Hi, I'm Alice. This is my cousin Lily. Hi, nice to meet you. Nice to meet you too. Tadi tuh band perform lo ya? Iya. Okay. Namanya? The Cranes. Single ketiga kami judulnya I Love Virgin. Udah ada di pasaran sih. Okay. Dan yang pasti album kami bakal launching bulan depan. Wow, cute. I love your band. You guys are really, really good. Yeah, I mean, your show was amazing. Really good. Aren't they good? Wow. I'm a virgin, and I want to spend my night with you. Really? Mm-hmm. Alice, stop drink. You have a drum. Stop kasih minum lagi ya. Dia udah mabuk soalnya. Customer is a king. Let's enjoy this, I think. Come on. Come on. Alice,
Hey, don't worry. Alis bakal kita jagain, ya. Santai aja. Dadah. Muah. Ayo, jalan. Let's go! Aku dan Alice memang layaknya anak kembar. Alice adalah sepupuku. Sayangnya orang tuanya kecelakaan dan meninggal dunia sewaktu Alice berumur 7 bulan. Alice adalah sosok wanita yang sangat kuat. Tapi sayang, dia masih takut dengan petua-petua orang zaman dulu. Makanya sampai sekarang dia masih virgin. Beb, sorry ya, gue gak bisa nemenin lo di kafe. Beb, gue tuh khawatir sama Alice. Dia tuh lagi jalan sama The Grand Bands, si Rifki. Beb, sebentar ya, kayaknya Alice pulang deh. Bentar gue telepon balik ya. Alice?
Li, bangun Li. Ayo bangun. Hei, ayo bangun. Ayo bangun. Eh, Mama. Morning, Ma. Morning. Kok kamu malah tidur di meja makan sih? Ayo cepat mandi. Jam segini kok anak gadis belum mandi? Ayo. Mau pergi arisan dulu ya, Li? Gak baik anak gadis tidur di meja makan, Pak Mali. Hey, I'm always okay. You just need to relax and chill. Semalam gue ngeliat lo berlumuran darah. Lo semalam kemana aja sih sama anak Ben itu? Don't worry, it's all good. Semalam tuh gue gak mimpi. Elis. Kamu di mana sih, Beb? Mai? Beb? Beb, lu di mana? Beb? Beb? Beb. Aduh Beb, lu tuh bikin gua takut deh. Makanya baby sayang, jangan terlalu banyak nonton film horor. Jadi kayak gini nih. Beb, gua kesini tuh mau menceritakan keanehan yang terjadi semalam di kafe lo. Bartender lo gak sopan, keanehan Elis, perform bands. Aduh Beb. Tunggu. Maksud lo, The Grand Bands? Iya. Ini kan baru merintis. Juga belum terlalu terkenal, makanya gue ajak ke sini untuk perform. Dia nyanyi-nyanyi lah di sini. Ya karena lo tau sendiri kan, itu si Dani, road manager-nya temen SMA gue dulu. Ya? Jadi kenapa lo kayak gitu sih? Bartender baru lo tuh malah ngasih flyman ke Elis. Padahal Elis kan udah mabuk. Baby sayang, lo tau kan, bartender tugasnya meracik minuman buat tamu-tamu yang memesan. Iya, gue tau. Tapi gara-gara itu, Elis pulang ke rumah jadi aneh. Dia makan makanan mentah, daging mentah, sayur mentah. Aduh, Beb. Lo tau gak, Elis tuh jadi muntah dan jijik banget.
gimana kabar lo, baik? Baik banget. Oke sekarang ya? Oke lah. Omong-omong siapa tuh? Hah? Sebelah. Oh. Baru lagi kayaknya. Lu kenal, kenalin. Lili. Hai Lili. Kenangan gua. Oke. Yakin ya? Elis. Sip. Mana berdua, eh? Masih punya acara. Oke, gua paham banget. Belakang dulu ya. Cabut. Eh? Ngerti aja lu. Pasti, I will. Oke, thank you, Li. Gua asisten manajer keren, Ben. You are so beautiful. Be my boy tonight. Hi, Mike. Hi. You look so tired. Hey, babe. Hi. Lo kelihatan capek banget. Yeah. Tapi kok pagi-pagi udah ke rumah aku? Kangen ya? Babe. Ada pembunuhan di depan parkiran kafe. Dani dibunuh. Dan aku baru aja diperiksa oleh polisi. Aku gak tenang kalau di kamar sendirian, Be. Lalu tahu kan, gue tinggal di kafe juga. Siapa yang ngebunuh? Jejaknya seperti pembunuh profesional. Dugaan sementara, ada yang ingin menghancurkan The Crane's Band. Atau ulah dari penjualan organ tubuh manusia. Kamu tahu, uangnya utuh, tapi organ tubuhnya tercabik-cabik.
Tenang ya, Beb. Kita hadapi masalah ini bersama-sama ya. Terima kasih, Ma. Ma. Untuk sementara waktu, Mike boleh nggak tinggal di sini? Boleh. Nanti Mama siapkan kamarnya. Tapi ingat, kalian berdua belum boleh untuk satu kamar. Tante, secepatnya saya akan menikahi Lily. Dan saya pastinya akan menikmati masakan tante yang enak-enak ini. Dan saya senang banget kok. Saya nggak nyesel punya ibu mertua kayak tante. Udah cantik, baik. Ma, tadi Alice kemana sih? Dari kemarin itu dia sering sekali menghilang gak jelas. Pokoknya nasihat Mama ya, Li. Dan kamu, Mike. Tolong hindari narkoba dan sejenisnya. Karena itu adalah salah satu pemicu pembunuhan yang berada di tempat hiburan. Ya, contohnya seperti di kafe kamu itu. Mike, tolong jaga Lily sama Alice ya. Benar. Saya pasti akan jaga mereka berdua dengan baik. Karena Alice itu belum ada pasangannya. Pokoknya, tante percaya sama kamu. Iya, tante. Makasih. Hello. Sister, where are you? I'm worried about you. Don't worry, I can take care of myself. Aduh, Alice. Lo di mana sih? Pembunuhan tuh baru aja terjadi. Gue khawatir sama diri lo. I'm beautiful, sexy, and gorgeous. Everyone will love me. And about the murders, I'm so sad. But I know it won't happen to me.
Indra Dacan lo. Boleh ketemu nih gak? Ya, yeah, I'm alone. Let's see. Give me your number. And tomorrow, I will call you lah. Please. Text me when you need my body. This day, lady. Because... Thank you very much. Are you here alone? Yeah. Me too. Arif. Wow. Very cool. Want to play with me tonight?
Babe, kamu tau gak? The Keren Band tuh sekarang makin beken. Ya, yeah, semua orang udah tau mereka. Dan mereka udah dapat penghargaan. Dan manajemennya sekarang itu oke punya loh. Ya. Yeah. Li? Mau kemana? Mau pergi ngelayat anaknya temen mama. Sekalian mama mau nginep di rumahnya. Itu loh, Li, korban pembunuhannya Xiaoping. Aneh. Temen mama aja sampai sekarang belum bisa terima. Makanya mama mau temenin sampai besok. Li, mama kayaknya sudah beberapa hari ini gak lihat Elis. Telepon dia dong. Bilang kalau Tania temen kantornya nyariin. Katanya sudah beberapa hari ini si Elis gak masuk kerja. Iya, Ma. Mama hati-hati ya. Tante ya, pergi ya, Mac. Hati-hati, Tante ya. Mama pergi, kamu jangan keliran ya. Iya, Ma. Dadah, Mama. Dadah. Da. Kamu gak perlu takut dong. Hah? Itu kamu cuma halusinasi aja kamu. Takut. Ben. Come here, you bad boy. Oh, crazy and wild. I like your fantasy. I like it.
Come closer to me. Wonderful tonight. Baby. Kamu udah takut. Kamu tuh cuma mimpi loh. Takut, Beb. Beb, kamu tuh cuma mimpi. Ya, nggak ada apa-apa di sini. Lagian kamu kecapean kan? Kamu kan sampai saat ini belum bisa menghubungi Elis. Mending sekarang kamu istirahat. Tenang ya. Thank you.
Morning. Oh. Come on, Lily. Are you okay? Alice, semalam gue mimpin lo. Serem banget. Tutup. Alice, lo kenapa sih? Udah 2 minggu ini, sikap lo aneh banget. Tania, teman kantor lo, telepon gue. Katanya udah 3 hari lo gak masuk kantor. Sebenarnya ada apa sih sama diri lo tuh? You know what? Tanya is my best friend from the office. You know what? I don't give a damn. I'm gonna quit my job. Alice? Mana Alice yang gue kenal? Mana? Mana semangat lo? Lo tuh lulusan mahasiswa Amerika terbaik. Dan lo tuh kumlot. Oh my God. Gue aja mau kerja kantor kayak lo. Itu gak mungkin, itu cuma hayalan. Oke, tapi lo punya kesempatan. Lo sia-siain kayak gitu aja. Come on, Alice. Come on. Alice. Jangan bilang lu udah serahin Virgin lu ke Rifki Decker Benz. Alice! Aduh, come on Alice! Apa? Nih, gua mau nanya lo. Iya. Lu yakin kalau si Alice tuh masih Virgin? Daripada ngomongin begituan, mending lu lihat aja toketnya. Dek. Lu so tau banget sih, ha? Kayak lu yang pernah coba aja. Oke, kenapa? Kita tuh butuh yang seger, bro. Yo. Seger yang parah. Pasti. Biar tambah enjoy kita. Iya. Waduh, nih. Yang penting sekarang kita udah dapet nih. Yeah. Langsung aja kalian nanya aja sama si Alice. Gitu. Apa bener si still virgin? Alah, gak usah banyak nanya, bro. Let's have fun tonight with the virgin! Oke! Okay. I'm scared. I don't know what they're gonna do to me. Tok, tok, tok. Diketok ajian Semar Pesugihan mentok. Daging perawan ditusuk, darah perawan dipendem, digantikan kesuksesan dan kekayaan. Jek, jek, jek. Dibuat jejek ajian Semar jejek. Tok, tok, tok. Diketok ajian Semar Pesugihan mentok. Daging perawan ditusuk, darah perawan dipendam, digantikan kesuksesan dan kekayaan. Tok, 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 diketok ajian Semar Pesugihan mentok. Daging perawan ditusuk, darah perawan dipendam, digantikan kesuksesan dan kekayaan. Jek, jek, jek. Dibuat jejek ajian Semar jejek.
untuk kesuksesan band kita. I don't know if I'm still a virgin, but the old man, he saved me. It was weird. With only his hand, he healed me. But it happened to me. Old man made me supernatural. Awesome. Siapa kaki itu? I don't know who he is, but what matters is I'm alive. Ini nggak masuk akal. Maybe he prayed for me. Some kind of mantra. Kenapa sih kamu? Gawat, gawat. Kita harus lidik ini. Alice sudah menjadi tumbal The Crunch Band. Iya, Beb. Aduh. Hey, Beb. Lu tuh kalau bicara hati-hati ya. Nanti bisa-bisa lu ketimpa masalah. Gimana? Aduh, Beb. Tadi pagi tuh Alice cerita sama gue. Dan dia itu dibawa ke villa tua. Dan di sana The Crunch Band melakukan ritual. Jadi keanehan yang terjadi sama Alice selama ini udah gak salah, pasti karena itu, Beb, aduh. Hey, baby sayang, dengar ya. Gue gak percaya dengan hal-hal gaib seperti itu. Aduh, Beb, gue tuh udah browsing. Ternyata orang yang melakukan ajian pesugihan semar mentok itu akan menjadi terhormat, kaya, dan sangat terkenal. Tapi dia harus menyerahkan darah perawannya di malam Jumat Wage. Aduh, Beb, tapi si wanita itu juga gak mungkin bisa hidup. Kalaupun wanita itu bisa hidup, dia harus mencari tumbalnya yang dianggap bisa memuaskan nafsu terpendamnya. Iya, terserah kamu ngomong apa deh. Ya, sekarang dengar, ya. Dengar ya. Lu tuh lebih baik pulang. Biar gue jaga kafe malam ini. Ya. Lu capek, ya. Lu perlu istirahat biar lu enggak berpikir tentang tayul-tayul yang enggak jelas. Jadi sampai begini nih. Ya. Oke, dengar deh. Ya, dengerin gue. Saya Tania, temannya Alice. Alice-nya ada? Silahkan masuk. Kasih. Beberapa hari ini, Alice sama sikapnya aneh. Pulang nggak jelas. Perginya juga nggak jelas. Silahkan duduk. Oh iya. Bentar ya, aku cek dulu di kamarnya Alice, ada nggak dianya? Iya. Thank you.
sebentar deh, gue bikin minum dulu ya. Sekarang minum. Terima kasih. Hari ini dia tidak masuk lagi. Dan dia udah sering sekali tidak masuk kantor tanpa alasan. Kalau sampai dia melakukan hal ini lagi, dia akan mendapatkan surat panggilan pertama. Memangnya Elis ada masalah keluarga atau pribadi? Mungkin... Kami nggak ada masalah keluarga. Tapi Elis memang dari kecil punya kepribadian yang sangat tertutup. Gue pribadi, kalau lo sampai ketemu Elis, tolong lo nasihatin dia ya. Iya. Ini nomor handphone gue. Kalau ada apa-apa, telepon gue ya. Oke. Makasih. Ini Tania. Gue lihat Elis di depan rumah lo. Oh my god. Lo cepetan kesini, Li. Dia balik lagi. Raut mukanya aneh. Tatapan matanya kosong. Thanks ya, lu udah mau bantuin gue. Tapi kita harus ikutin Elis. Ayo. Oke. Elis, dicari Lili. Dia nggak tahu, dia khawatir sama lo. Itu kan Mike tulangan gue. Kita awasin mereka. I need to talk to you, but not in here. Urgent. I join you. Yeah. Come in. Thanks ya, Tan. Lu udah mau bantuin gue. Udah tenggelam, sekalian aja nyelam. Dilakuin Elis sama laki lo di tempat beginian. Dan kalau gue tahu, nggak mungkin gue sama lo di sini sekarang.
Yuk. Sudah waktunya. Hanya orang yang mempunyai ikatan batin dengan wanita itu yang dapat mengakhiri ini semua. Maksudnya? I don't know if I'm still a virgin, but the old man, he saved me. Alice bisa kembali normal hanya karena itu. Bacakan mantra ini bila dia mengamuk. Sadarkan dia. Hanya dengan kasih sayang, belas kasihan dan anugerah Tuhan yang akan dapat menyempurnakan pemulihannya. Hanya dengan itu? Kalau kamu sudah yakin bahwa dia sadar, lepaskan kalung yang melilit di lehernya. Lemparkan dan buang jauh-jauh kalung itu. Yang penting sekarang kita selamatkan Alice dan pacar lo. Oke? Kemana kakek kita, Di? Oh iya. I love you, Mike. I'm always afraid to tell you because you're Lily's boyfriend. Forget about her. Let's make love. Dari hati ke hati sama Alice. I hate you, Lily. I want to kill you. You have everything. Parents. A boyfriend. You're never alone in this life. I am.
Alis, jangan lakukan ini. Gue gak pernah ninggalin lo dari kecil. Gue selalu bersama-sama dengan lo. Jangan, Alis, jangan. Kamu saudara saya. Kenapa kamu lakukan ini, Alis? Jangan. Lili, cepat baca mantranya. Sister forever, Alice. Terima kasih, Lily. Aku senang Alice bisa kembali normal lagi. Mike, suamiku tercinta, selamat juga. Tania sekarang menjadi bagian dari keluarga kami. We are sister forever.